Al-Quran surah ke-35 Fatir ayat 32. Thumma awrathna al-kitaba alladhina astafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsih wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah dzalika huwal fadlul kabir. Ada orang yang kami anugerahkan Quran kepadanya, cuma sayang nanti ada yang menempatkan Quran bukan di tempatnya, profesinya macam-macam. Dia hafal Quran tapi zalim. Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Contoh begini, saya punya cangkir, gelas, saya punya gayung. Kalau mau mandi pakai apa? Gayung. Kalau mau minum pakai apa? Gelas. Ada orang minumnya pakai gayung, mandinya pakai gelas. Zalim namanya. Ada orang hafal Quran, Qul huwallahu ahad, Allahus lam yalid walam yakun lahu kufuwan. Hafal dia, saat yang bersamaan dia mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Zalimu li nafsi. Hati-hati nih. Hadis Muslim 9 jilid syarah Imam An-Nawawi, lihat jilid pertama nomor hadis yang 11-12. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayakunu fi akhir ummati unasun, atau sayati alaikum zamanun, di riwayat lain akan tiba satu masa engkau akan dapati orang-orang yang yuhaddithunakum bima lam tasma'uhu aw yasma'unahu aba'ukum. Kalian akan dengar ada orang-orang yang ceramah, nulis buku, nyampaikan satu pendapat, bicara tentang Islam, akan menjadikan kalian kaget karena belum pernah dengar sebelumnya. Kata Nabi, jangankan kalian, orang dulu pun kalau dengar itu bisa ikutan kaget. Jadi Abu Jahal pun kalau dengar itu bisa kaget juga. Abu Jahal se-Abu Jahal Abu Jahalnya tidak pernah mengatakan semua agama sama. Dia mengatakan kita beda. Beda, karena itulah kemudian dia bertindak yang salah. Orang sekarang ada yang berani mengatakan, mengambil ayat Quran, dia katakan semua agama sama. Kata Nabi, iyyakum wa iyyahum, waspadalah, waspadalah. Siapa ciri orang yang sukses dengan Qurannya? Wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dialah orang yang dengan Qurannya mampu merubah dia berperilaku lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala.